Halo, jumpa lagi dengan channel Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan membahas 10 negara dengan kunjungan wisata terfavorit berdasarkan jumlah pengunjungnya. 10 adalah Inggris dengan 36,3 juta pengunjung. Inggris Raya telah lama menjadi tujuan favorit para wisatawan dari berbagai negara. London adalah tempat favorit untuk dikunjungi. Kebanyakan dari mereka memang menyukai wisata budaya dan arsitektur Inggris yang cukup tua. Nomor 9 adalah Thailand dengan 38,2 juta pengunjung. Thailand merupakan negara yang menjual pariwisata alamnya. Selain itu, Thailand cocok untuk wisata backpacking. Wisata alam dengan biaya hidup yang murah merupakan daya tarik tersendiri bagi pelancong. Nomor 8 adalah Jerman dengan 38,8 juta pengunjung. Gerbang Brandenburg menjadi salah satu tempat wisata yang sangat diminati. Wisata budaya dan arsitektur menjadi daya tarik kuat untuk pariwisata Jerman. Nomor 7 adalah Meksiko dengan 41,4 juta pengunjung. Pariwisata Meksiko lebih menonjolkan sejarah kuno, budaya, dan kuliner yang beragam. Situs bersejarah Maya kuno menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Nomor 6 adalah Turki dengan 45,7 juta pengunjung. Kota tua Antalya yang memiliki Masjid Ottoman, Menara Romawi, dan pelabuhan menjadi tujuan utama wisatawan. Nomor 5 adalah Italia dengan 62,1 juta pengunjung. Selain kota tua Roma dan Menara Pisa, kota air Venesia merupakan destinasi wisata favorit. Italia juga memiliki keindahan alam lainnya seperti kebun-kebun anggur pedesaan yang sangat indah. Nomor 4 adalah China dengan 62,9 juta pengunjung. Para pecinta wisata budaya tentunya tidak akan melewatkan kunjungan ke China. Banyak desa-desa yang berusia ribuan tahun di China. Selain itu, ada pula tembok besar China yang menjadi salah satu tujuan wisata utama di China. Nomor 3 adalah Amerika Serikat dengan 79,6 juta pengunjung. Pada umumnya, para wisatawan mengunjungi kota-kota modern di Amerika Serikat seperti New York, Los Angeles, dan Chicago. Nomor 2 adalah Spanyol dengan 82,7 juta pengunjung. Barcelona dan Madrid merupakan kota favorit para wisatawan. Selain itu, banyak pula para wisatawan menyukai alam pedesaan Spanyol. Di posisi teratas adalah Prancis dengan 89,4 juta pengunjung. Menara Eiffel merupakan tujuan favorit para wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Selain itu, para wisatawan sangat menyukai kota-kota Prancis yang indah penuh sentuhan seni. Paris juga merupakan kota romantis favorit para muda-mudi dari seluruh penjuru dunia. Demikian 10 negara favorit para wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Silakan isi di kolom komentar negara mana tujuan wisata favoritmu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video pengetahuan lainnya. Sampai jumpa.